Selamat lemai guys. Selamat petang dan selamat berjumpa lagi di channel saya Eddie Borneo. Ada petang ni Eddie Borneo akan membawa anda membakar jagung. Ya, ni jagung kita. Tengok di bawah ni. Jagung guys. Kita ada jagung manis, jagung baik ni. Ni saya akan buka dia. Untuk tontonkan pada anda semua. Tengok ni. Isi dia memang terbaiklah. Okey, nanti kita akan bakar jagung ni. Okey, so kita akan bakar dia menggunakan api. Okey, kita bakar dia menggunakan api. Saya tonton sehingga habis video saya ni, ya. Tonton habis. Nanti di hujung channel saya akan minta anda buat apa yang patut anda buat. Okey. Stay tune guys. Okey, kita ngepek kayu dulu. Kita akan mengerepek kayu untuk kita ni. Bakar jagung. Okey. Potong kecil-kecil dulu belah dia kayu ni. Okey. Mama. Guys, kita bakar jagung hari ni. Kita nyalakan api dulu. Okey. Kita nyalakan api. Baik. Okay guys, kita ada lagi satu menu iaitu ayam tua. Nanti kita akan panaskan. Ni ayam tua kita guna berlumut hari tu. Kita panaskan saja menggunakan api kayu. Sedap ni guys. Tempurung kelapa ni. Okey. Kita akan bakar menggunakan tempurung kelapa. Api kita tengah cantik tu. Tengok di sana. Baik api kita ni. Guys, kita tunggu kita punya api ni berbara. Kita bakal menggunakan bara dia, bara api. Ni daun dia kuat sangat ni. Kita guna bara saja. Okey guys, kali ni kita akan meletakkan jagung. Okey, kita letak di sini. Letak di tepi dululah. Kita taruh di tepi dulu. Okey. Jagung manis ni. Jagung ligo. Okey. Tuan api kita tengah kuat di belakang. Kita try letak jagung ni dulu dekat tepi saja. Dan kita akan taruh ayam tua ni. Ayam tua kita taruh di api juga. Kita akan taruh ayam tua. Alamak, jatuh pula. Ini kita panaskan. Dah masak ni. Kita panaskan saja. Tu dia. Okey. Ayam tua kita dengan jagung, jagung bakar. Okey, menu terbaiklah petang ni, menu dia punya. Okey guys, jangan lupa subscribe, follow, komen dan share. Eddie Borneo punya channel. Thank you kepada anda telah subscribe channel ni. Menariknya dan uniknya, jagung kita ni saya bakar menggunakan kulit dia. Kita bakar sekali dengan kulit dia. Ini cara unik lah daripada Borneo punya style. Kita akan bakar sekali dengan kulit dia. Nanti kita akan kopek. Biasa bakar duang biasa lepas kopek baru duang akan bakar kan. Tapi saya menggunakan kelainan, itu bakar dengan dengan kulit dia sekali. Kulit jagung. Nanti saksikan yang dah siap dimakar. Memang terbaik lah. Okey, kita tunggu dia sehingga dia masak. Tu dia jagung kita. Okey guys. Kita bakar di balkoni saja hari ni. Inilah keadaan jagung kita selepas dibakar.
Okey, saya akan kopek nanti dan saya akan tunjukkan kepada anda semua. Dan jangan lupa subscribe Eddie Borneo. Comment, share dan like ya. Okey. Okey guys, setelah siap inilah keadaan jagung kita. Saya bakar. Okey, dia unik ni. Saya bakar menggunakan kulit. Kulit ya. Tapi isi dia tak bakar. Cuba tengok di sini di dalam ni. Apa nak guys? Berasap-berasap lagi dia. Panas. Saya sambil mangkuk jap. Panas. Oi, nama. Panas guys. Panas nih. Kita taruh dulu di bawah lah. Oke, okay. Kita akan terlalu tak. Tengok tak terbakar guys. Enggak. Panas guys. Tak terbakar dia punya isi. Tengok. Beginilah cara asli. Beginilah cara asli dengan kalau kita bakar jagung menggunakan dia punya kulit dia. Menggunakan kulit dia. Tengok di sini. Saya akan patahkan ni. Ni dia. Dulu. Panas nih. Panas. Kita tunggu sejuk dulu lah. Nanti kita akan try berasap lagi nih. Kita cuba cungkil isi dia satu. Nah, mom. Coba nah, anak-anak. Sedap ke? Best. Try buka lagi yang satu. Ini kita tunggu sehingga sejuk untuk bagian anak makan. Patahkan dulu. Oke, kita buka. Panas nih. Basah lagi. Tengok. Basah lagi, guys. Just good. Tengok ni, cantik guys. Tak cantik. Tengok. Tak ada terbakar pun. Memang terbaik lah. Baik jagung ni. Okay, ni teknik dia. Kita bakar menggunakan dia punya kulit. Pasti khas ataupun unik daripada saya, Eddie Borneo. Okay, jangan lupa guys. Tekan-tekan subscribe. Tonton, share, copy, komen lah. Okay. Like, komen yang baik-baik. Untuk kita kembangkan channel saya, Eddie Borneo. Sekejap eh. Okay. Jadi saya rasa nak cakap kau rasa makan jagung. Kali ni Eddie Borneo ajak anda semua makan jagung bakar. Di belakang ni jagung bakar kita. Okay. Kita akan try makan. Sama. Sekejap eh. Jagung bakar fresh. Yang baru petik tang tadi kita terus bakar. Okey. Kita try makan dia. Sedap lah. Memang terbaik lah. Jagung bakar. Jangan lupa mencuba resepi ni. Okay. Jangan lupa cuba resepi Eddie Borneo ni. Dapat dia jagung tu terus bakar dengan dia punya kulit-kulit sekali. Dia akan memang nampak hitam tapi isi tak bakar lah. Cantik ni. Nyamai. The berry delicious. Marvelous. Nyamai.
Pakai apa? Pakai jagung. Jagung. Sedap ke? Sedap. Kenapa sedap? Sebab panggang. Panggang? Siapa panggang? Papa. Papa yang panggang. Ya. Cik nak makan jagung. Ya. Ini ke panggung tadi. Apa? Mana kenyang ah?